5 tahun lalu gue juga berada di sini. Tempat yang sama, membawa koper yang sama, menyesap kopi yang sama. Lima tahun lalu gue kesini untuk pergi, berkelana, dan mengejar impian. Sekarang gue kembali. Gue pulang untuk memulai sesuatu yang baru. Hai Eni. Hai Laura. Because you're reborn, but that's the thing about you—you got what I need. And that's the thing about Hello, everyone. Still with me, Laura Rinaldi at Joy Radio 94.9, and we still have 50 minutes before I'm signing out. So don't forget to request your favorite songs at 0437-211-221, and I'll be waiting. Sorry, what station is this? It's 94.9. Thank you, mate. You're welcome. I said I don't know what to say. I'm not Mitch Richmond. It's just a game she plays. It's just another day. Can you take me to this address? It's about you. You got what I need. And that's the thing about you. You don't give it anymore. Hera! Hey! How are you? Baik. Kok lo bisa ada di sini? Oh. Gue baru aja nyampe. Tadi di taksi gue kaget banget karena tiba-tiba dengar suara lo. Dari radio. Lo bakalan stay for good di Melbourne? Yap. Nice. Oh, I lost your number. Gue duluan, Max. Ra, Laura. What about some coffee? Kok bengong aja sih? Nggak dimakan buburnya. Sayang, ada yang ingin Bunda sampaikan. Jadi, Ayah dan... Si, udah datang tuh, Bun. Bunda tadi mau ngomong apa? Nggak ada apa-apa, sayang. Ya udah kalau gitu. Laura, berangkat dulu ya. Dah ya, dah Bunda. Laura, Ina. Kak, lo jadi kan apply ke Melbourne?
Emang harus sih aku lihat jauh-jauh. Ra, di sana tuh bule banyak banget loh, bertebaran. Siapa tahu ada yang nyangkut sama lo, ya kan? Ra, bule, ra, bule. Boro-boro cari kampus. Gue aja gak tahu mau pilih jurusan apa. Ribet banget sih. Lo pilih aja jurusannya cocok sama mimpi lo. Mimpi lo apa sekarang? Ya ampun, Ra. Pacar gak ada. Mimpi gak ada. Sedih banget sih hidup lo, Ra. Sekarang. Iya, Ayah akan bilang, tapi enggak sekarang. Terus kapan? Ya tunggu sampai Laura lulus SMA. Bunda harus jaga perasaan Laura. Biar dia tahu dari orang lain. Kalau Bunda mau cerai. Bunda. Sayang. Ayah sama Bunda gak bisa sama-sama lagi. Ya. Laura! 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 Lo jadikan ntar malam nemenin gue. Kita party! Come on, come to the party! Come on. Ah, gak seru lo, Ra. Come on, babe. Gue? Mana ya?
kamu lihat nggak walkmanku? Someone might have claimed it, actually. Max. Can I borrow your computer? Sure. Bisa-bisanya lo ngambil barang gue. Excuse me. I want my Walkman back. What? Excuse me, my Walkman? I know you stole it. This? Just like that. Thank you. Laura. So, welcome to Luna Park. This park was opened about 104 years ago. We're using incandescent lighting, we use LED systems, voltage This is Max, the Walkman guy. Would you like to have a coffee with me? Chocolate and coconut. Eh, bentar. Oh, phone. Hello? Yeah, hey. This is Max. Max? Maximilian Prasetya. Hello? Yes? What about some coffee? Siapa sih? Orang yang ngambil Walkman gue, ngajakin ngopi. Ganteng gak? Kalau ganteng kenapa enggak? Laura? Ya udah, tapi lo temenin gue. Iya, iya, iya. Ayo. Ra. Oke, oke. 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 Okay. Si. How are you? Good, thank you. Mana sih, Ra? Tahu. Laura.
dia, Ra. Logis juga loh. What? Hi, I'm C, Laura's best friend. Maximilian. Panggil aja Max. Loh, orang Indonesia juga? Iya, dari Jakarta. Ah, oke. Okay. Cocok nih buat lo, produk lokal. Apa sih? Tapi yang gue bingung, kok lo bisa sih kepikiran ambil si Butut? Sebenarnya gue ke Los Angeles itu buat nyari textbook gue. Kebetulan gue ngeliat Walkman di antara tumpukan barang-barang aneh di sana. Ya, dan gak tau kenapa Walkman itu kelihatan menarik banget. Sampai gue iseng buat ngaku sebagai pemiliknya. Dan gue pikir gak bakalan ada yang datang buat nyari. Klepto. Apa? Klepto. Kok klepto sih, Ra? Ya, bukanlah. Ngantuk ya? Guys, gue duluan ya. Ngantuk soalnya. Max, gue titip Laura ya. Oke. Okay. Beneran ya, jagain ya. Stok kayak gini, udah langka banget soalnya. Sip. Have fun. Bye. Have fun. Max, lo tuh gay ya? Hmm? Ya, logika aja. Cowok kalau ngeliatin sih juga pasti tertarik. Dan lo dari tadi gak ada ngelirik dia sama sekali. Karena di depan gue ada pemandangan yang lebih menarik. Habis nyuri Walkman gue, kenapa masih berani ngajakin gue jalan? I like you. Apa alasan itu cukup? Kalau gak cukup bisa gue tambahin sih. Gue suka lo. Gue suka topi wool warna merah lo. Karena ngingetin gue sama filmnya Snow White. Wait, bukan Snow White-nya ya, tapi 7 teman-temannya. Kurcaci. Ra, lo tau gak kenapa langit warnanya biru? Karena Tuhan emang nyiptainnya kayak gitu. Ya, betul. Tapi dibalik itu, Tuhan nyiptain yang namanya dust particles. Partikel-partikel kecil dalam udara menembarkan cahaya yang melewatinya. Nah, dan karena cahaya biru lebih banyak tersebar dibanding merah dan kuning, makanya langit kelihatan biru. Oh ya, Ra. Kemarin gue ikut kompetisi yang diadain sama perusahaan lampu. Jadi, selama setahun, 5 finalisnya bakal mendapat kesempatan untuk keliling dunia buat belajar cahaya dari para expert. Oh ya? And the best part is, satu pemenang bakalan dapat kesempatan kerja ke New York. Pengumumannya masih bulan depan. Ya, semoga gue kepilih. Amin. Amin. Hey, I want to show you something. Come on, Ra. Welcome to my kingdom. Ngapain? Tenang aja, lo gak bakal gue apa-apain. Siap.
artikel majalah, travel writing, that kind of things. Cool. Lo sendiri? Lighting designer. Gue balik ke sini buat ngurus desain lighting di Luna Theme Park. Tempat lo magang waktu kuliah dulu? Iya. Yeah. Good for you, Max. Akhirnya cita-cita lo kesampaian. Lo udah banyak berubah, Ra? Oh ya? Iya. Lo seperti udah menemukan apa yang lo mau. Well, thanks to you. Me? Kenapa gua, Ra? Karena lo yang udah ngajarin gua untuk melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Max, lo kalau udah gede mau jadi apa? Kita kan sekarang udah gede, Ra. Bukan itu maksud gue, Maximilian. Lo kan udah tahu sendiri, gue pengen jadi lighting designer. Gue mau bercerita lewat cahaya. Hey. Kalau lo? Gue sampai sekarang belum tahu mau gue apa. Gue itu suka iri ngeliat orang kayak lo. Lo yang punya mimpi, punya rencana besar buat masa depan. Dan tahu langkah apa aja yang harus diambil untuk meraih mimpi itu. Buat nemuin mimpi, kita harus lihat hidup dari angle yang beda, Ra. Dan gue gak suka lihat muka lo kelihatan kusut. Lo ngapain sih, Ra? Lihat hidup dari angle yang berbeda. Kalau itu, hidup lo yang miring, Ra. Oke. Gue ada angle yang lebih keren. Yuk. Ayo. Mau kemana sih, Max? Ayo, Ra. Enggak mau naik begituan. Ra, percaya sama gue. Di atas sana adalah angle terbaik untuk melihat segala sesuatu. Enggak, Max. Gue tuh takut ketinggian. Percaya sama gue. Enggak, Max. Ra. No way. Max. Gak diangkat. Penting. Kalau ternyata penting gimana? Halo? Halo? Ini siapa ya? Ini Max Tante, pacarnya Laura.
Salam kenal. Seneng banget saya akhirnya bisa kenal sama tante. Laura ada. Tante perlu ngomong sama Laura. Penting. Sebentar, Tan. Ra, penting. Penting. Halo? Kenapa, Bun? Laura, ayah siapin ini untuk kamu. Ayah bilang sudah waktunya workman kamu itu pensiun. Bunda siapin makan malam dulu ya. Makasih, Tante. Ya. Bagus ya. Di iPod ini aku nangisi playlist. Nama dan isinya sesuai sama orang yang aku sayang. Ayah, si, kamu. Bunda enggak? Gak usah. Ra, aku juga punya hadiah untuk kamu. Abis ujian, aku mau ajak kamu road trip keliling OC. Berdua aja. Kita bisa pergi ke tempat-tempat yang seru. Mau ya? OC punya banyak banget destinasi, Ra. Mau mulai dari mana? Gimana kalau kita mulai dari gurun pasirnya Mad Max? Boleh. Coba aku masuk dulu. Mad Max. Rah. Ya. Aku jadi finalis, Rah. Aku menang kompetisi. Dari sekian banyak yang ikut kompetisi, aku yang kepilih ke New York.
Rah, aku harus bikin masterpiece. Kau bantu aku ya? Rah, bantu aku ya? New York, I'm coming! Hey, kenapa? Abis kamu keliling dunia, kamu bakal kerja di New York setahun. Kita bakal lama gak ketemu, Max. Aku gak kebayang kalau misalnya gak ada kamu. Terus road trip kita. Oh, shit. Aku cuma pergi bentar, Rah. Kita masih bisa komunikasi tiap hari. Ada email, telepon, Skype. Gimana kalau kamu ikut aku? Ikut. Genius, kan? Kita bisa keliling dunia, Rah. Kita bisa ngapain aja, Rah. Iya kan? Terus apa? Abis aku ikut kamu tur keliling dunia, semua mimpi kamu terwujud, kamu kerja di perusahaan gede, and then what happened to me? Exactly, Max. Semua bakal sama, gak ada yang berubah. You know what? Dari awal semuanya tuh tentang lo dan mimpi-mimpi lo. Rah, maksud aku gak kayak gitu. Terus maksud lo apa? Gue bakal lontang lantung ngikutin lo, dengerin ocehan lo tentang kuliah cahaya yang gue sama sekali gak ngerti dan semua omong kosong lo iya. Terus gue harus ngebuang kehidupan gue karena gue cuma mikir mimpi lo tuh lebih penting. Iya. Jangan pernah lo hancurin mimpi orang lain. Cuma karena lo gak punya mimpi. Bukan berarti hidup gue harus menyedihkan kayak hidup lo. I hate Max.
Kamu bener, Max. Gak seharusnya aku hancurin mimpi kamu. Ra. Kita udahan ya. Kamu kejar mimpi kamu. Di sini aku bakal ngelakuin hal yang sama. Aku bakal ceritain semua mimpi-mimpi aku ke kamu, tapi gak sekarang, Max. Sekarang semuanya masih blur. Aku bantu, Ra. Aku akan di sini sampai kamu temuin mimpi kamu. Gak perlu, Max. Aku gak mau jadi alasan untuk menghambat atau merubah keputusan yang udah kamu buat. So. Dr. Steve is actually out sick today, but if you just come through, we'll take care of you. Okay, thank you. Come on, let's go. It's okay. Oh, excuse me, doctor. Woof woof! Hi. Hi. I'm Dr. Evan. I'm replacing Dr. Steve because he can't be here today. How can I help you girls? Hello, I'm Laura, and this is Paris. Hello, Paris. How are you feeling? Are you okay? She's sick. She's sick? Okay, let me just check her. Why don't you hold on to my hat? You look pretty, yes. Okay. How are you, Paris? I'm not feeling well. Really? Paris, are you okay? I don't know, I can't breathe. Are you okay? I'm okay, I was just kidding, sorry. Hi, I'm C. Oh, I'm Dr. Evan. Oh, yeah. Pussycat, Paris, so how long has she been sick? 3 days. 3 days? Okay, let's check her. Okay. Hand her over to me. Okay. To the cat lab. Oh, yeah. On YouTube, today I'm going to talk about the mating of cats, my favorite animal. Sometimes the owner does not know when does the cat want to mate. Gak apa-apa. Gue sama Evan ada pengumuman penting. Pengumuman apa?
Lo berdua? Jadi, setelah gue nemenin lo ke dokter hewan, gue iseng cari Instagramnya Evan. Terus gue follow. Akhirnya di follow back. Terus akhirnya kita lanjut di WhatsApp. Terus akhirnya kita dengar, mulai sayang. Terus akhirnya jadi ngingin deh. Dan makasih banget, Tara. Kalau nggak ada lo atau Paris, mungkin gue nggak akan pernah ketemu sama Evan. Dan lo tau nggak? Ternyata Evan sering denger lo siaran loh. Oh ya? Iya, ya. Pilihan lagu lo tuh bagus-bagus semua loh. Thanks. Kamu juga suka kayak ini kan? Toko musik favorit lo, apa namanya? Northside Records. Yes. Seneng banget deh. Okay. Thank you. Akhirnya ya, aku bisa ketemu seseorang yang selera musiknya sama kayak aku. Aku senang bisa kenal kamu, Ra. Ra. Vlog yuk. Gak vlog. Emang gak apa-apa aku di sini. Dan gak apa-apa, justru itu serunya. Ya? What's up guys? Back with Dr. Evan here, the cat specialist, the vet. Okay, see today I'm going to a concert, Death Trends, one of my favorite bands. But this time, I am not going alone. I'm going with a friend. Her name is Laura. Laura? Say hi. Hi. She's kind of shy. But okay, see, I have one little problem. Because people tell me... What? Venue udah main? Ayo. Hati-hati. Aku mau stop dulu ya, Mbak. Hey guys, back with Dr. Evan here. Okay, I'm just gonna cut the crap y'all's action. What? I'm finally here at the Death Trends concert. What? Rara, mau sesuatu nggak, Rara? Stay with me.
Lo pernah nyesel nggak sama apa yang terjadi sama kita dulu? Gue pernah berpikir kayak kenapa kita dipertemukan, saling sayang, terus saling benci. Gak ketemu bertahun-tahun, terus akhirnya ketemu lagi. Tapi gak ada yang perlu diseselin sih. Karena semua yang terjadi pasti ada alasannya. Rah. Pacar lo siapa sekarang? Pacar lo siapa? Ra. Hey. Muka lo kenapa serius banget? Ya, gimana buat acara besok? Udah kepikiran? Kenalin ini, Max. Max. Oh, iya, Evan. Emangnya besok ada acara apa, Ra? Cecily, sahabat dia, besok ulang tahun. Oh. When you left, I cried 100 hours straight and I regret the 1,000 hurtful things I said since we first met. I take each and every word back if I could. It's just another sad love song. I can't tell you where we ada berapa kilo? 10. Ini apa? Luar biasa. Ra, Max WhatsApp. Max? Lu WhatsAppan sama Max? Lu berhubungan lagi sama dia? Laura. Kok gue gak tahu apa-apa sih? Ya, karena gak ada yang perlu ceritain apa-apa. Gak ada yang perlu diceritain. Ra, lo berhubungan lagi sama Max. Ini jelas-jelas ada apa-apa, Ra. Max pulang. Stay di sini. Terus, ya ngajakin ngopi. Udah. Terus? Ya, we're kind of friends now. Friends, are you sure? There's no way in the world that a guy and a girl can be just friends, especially your ex. How could you be so sure? Believe me, you have one of two options. Option one, one of you falls in love with the other. Option two, you both fall in love with each other. Your lack of response indicates that maybe it's option one. Is it so damn hard to believe that we just want to stay friends? In my experience, you can't be friends with your ex. That's just bullshit, Max. I love dark chocolate. Me too. Me too. Terus kalau misalnya aku bilang suka sama cherry, kamu bakal bilang me too. Yeah. Lah, emangnya kalau aku bilang aku juga suka sama cherry, salah? Thank you.
ready, right? Everything is set. Okay. What time will they be coming? In a few minutes. Okay. Okay. Thank you. Hey, Z. Hey, Max. Happy birthday. Thank you. Ini Max kan? Maximilian Prasetya kan? Ya, kok lo beda banget? Kok jadi kece gitu sih? Duduk. Okay. Thanks. See? Hey! Please. Happy birthday! Thank you. Thank you, thank you. Oh. Selamat ulang tahun, sayang. Terima kasih, sayang. Oh ya, kenalin. Ini Max, temannya Laura. Max, kenalin ini cowok gue, Evan. Udah pernah ketemu? Apa kabar? Baik, baik. Aku udah kenal dia, sayang. Kapan ketemunya? Mau dibantu nggak kayak table plating atau apa? Lo butuh menu? Gue ambilin ya. Gue bantuin ya. I'm so sorry. Are you okay? It's okay. I'm fine. I'm so sorry. Ra, kamu pakai ini. Tapi ini basah banget sih, Ra. Aku ada kaos cadangan di mobil, mau nggak? Nah, mendingan ganti kaos. Kalau nggak masuk angin lo. Okay, great. Ayo, Ra. Excuse me. Have some Kleenex, please. You look cute. Kan dia pakai daster. Nanti aku beliin selusin deh. Apaan sih? Oh iya. Aku punya sesuatu untuk kamu. Ra. Yang ulang tahun sih. Bukan aku, Van. Ya emang harus nunggu ulang tahun dulu untuk ngasih kado. Thanks ya. Banyak cowok yang ada di bumi ini. Harus ya cowok gue yang lu cium. Cecily! Gue mau pulang. Aku antar ya. Please.
I still love you, Laura Winardi. Ya, yeah, halo, Max. Ya, yeah, ya, yeah, gue udah nyampe. Oke, okay, gue tunggu depan ya. Evan, thanks for coming. You work here? Yeah. Cool. There? Oke. Okay. Sorry, Max. Waktu lu bilang ada hal penting soal Laura, gue langsung datang ke sini ninggalin klinik gue. Tapi gue nggak bisa lama-lama. And I hope that this is really important. Ini penting untuk Laura. Gue bikin kesalahan besar 5 tahun lalu waktu ninggalin dia. Waktu itu gue masih mendingin karir. 5 tahun lalu tuh kita di usia dimana kita harus fokus untuk mengejar karir dan mimpi. I mean, look at me. Gue bisa jadi dokter hewan di usia segini emang karena gue ngorbanin masa muda gue. Gue nonton video-video lo di YouTube. Laura kelihatan bahagia banget sama lo. She's the best partner I ever had. Gue tuh gak pernah nemu orang yang nyambung sama segala hal yang gue suka kayak dia. Mulai dari selera humor, selera musik, sampai pilihan mie instan. Pas gue tanya dia, mie goreng atau mie kuah? Dia jawab mie goreng, sama kayak gue. So you guys are perfect couple then? Ya, yeah, I guess so. Tapi kenapa lo masih sama Cecily? Come on, Van. Mereka sahabatan dari SMP. Mau lo apa? Mau lo sendiri apa sih, Max? Lo ngundang gue ke sini, nanyain gue hal-hal kayak gini. Setelah lo ninggalin Laura 5 tahun, mau lo apa? Gue mau tahu perasaan lo yang paling jujur. Perasaan lo sama Laura. Pernah gak kamu merasa seorang itu belahan jiwa kamu? The one and only. Awalnya, aku pikir konsep soulmate itu klise. Setiap kali aku dekat sama seorang perempuan, ya aku gak pernah mikir ngedepannya gimana. Prinsip aku cuma satu, jalanin aja dulu. Tapi sekarang aku bisa ngebayangin ngelangkah ke depan bersama seorang, menua bersama seorang, dan menghabiskan hidup aku bersama seorang.
I love you. Do you want to be my one and only love? Yes, I do. Menurut kamu sih bakal jawab kayak gitu nggak? Hah? Sesli Tanu Diharja bakal jawab kayak gitu nggak? Pasti. Si pasti bilang gitu. Yes! Thanks, Ra. You're the best. Oke. Okay. Aku ketemu si sekarang ya. Kamu masih mau jalan-jalan atau mau aku anterin pulang? No, it's okay. Gue masih mau jalan-jalan sini lihat pemandangan. Doain aku ya, Ra. Pasti. Si, gue minta maaf sama lo, gue gak bermaksud buat direbut Eva dari lo, gue gak bermaksud. Rara, lo apaan sih kok lo yang minta maaf? Harusnya gue yang minta maaf sama lo. Gue bodoh banget bisa mikir kalau lo ada apa-apa sama Evan. Lo mau kan maafin gue? Cincin. Serius. Oh my God, selamat ya, Si. Thank you, Ra. Sekarang, lo harus bantuin gue nyiapin semuanya, oke? Okay? Kamu kelihatan suntuk, Ra. Kenapa? You like Evan, don't you? Lo ngomong apa sih? Lo jelas ngerti gue ngomong apa, Ra. Gue pikir tuh gue orang yang cukup kuat. Gue tahu kapan waktunya gue harus jatuh cinta. Dan kapan untuk waktunya berhenti. But in the end, it's just all my bullshit theory. Kamu cinta sama dia? Kok gak tau, Max? Jawabannya cuma iya atau enggak, Ra? Gua bilang gua gak tahu. Lo kenapa sih? Harusnya gue yang nanya gitu ke lo. Kenapa lo bisa jatuh cinta sama pacar sahabat lo sendiri? Lo kalau ngomong gak usah asal. Lo gak tau apa-apa. You always make your own decisions. Okay? You never tell me what you feel. Laura Winardi, gue sayang lo. Gue sayang semua versi diri lo, yang dulu, yang sekarang. Gue sayang semuanya. Oh, bisa, Max. Kenapa? Apa karena dulu kita pernah gagal?
Apa karena gue gak cukup baik buat lo? Atau karena lo jatuh cinta sama pacar sahabat lo sendiri? Just go. Go, Max. Nyuri walkman gue, kenapa masih berani ngajakin gue jalan? I like you. Apa alasan itu cukup? Terus apa? Abis aku ikut kamu tur keliling dunia, semua mimpi kamu terwujud, kamu kerja di perusahaan gede, and then what happened to me? You know what? Dari awal semuanya itu tentang lo dan mimpi-mimpi lo. Gue bakal lontang-lantung ngikutin lo, dengerin ocehan lo tentang kuliah cahaya yang gue sama sekali gak ngerti dan semua omong kosong lo iya. Terus gue harus ngebuang kehidupan gue karena gue cuma mikir mimpi lo tuh lebih penting. Iya. Gimana sih? Lo tahu sih, gue dari dulu tuh orang yang paling susah untuk nentuin apa yang gue mau. Waktu Max pergi, gue pikir gue bakalan kuat. Dan sekarang Max balik lagi ke sini, gue belum siap nerima. Gue emang gak terlalu kenal sama Max. Tapi gue yakin banget, dia itu peduli banget sama lo, Ra. Max itu kan pernah jadi orang yang sangat berarti buat lo. Dan mungkin gak cuma dulu, tapi sekarang juga kan. Hey, you must be Laura. Sorry, I'm Rex. Max's friend from work. I recognize your face from Max's phone. Me? In Max's phone? He set your photo as his wallpaper. Silly Max. He talks a lot about you.
This is one of his masterpieces. He said every time he sees light, he sees you. Kalau itu, hidup lo yang miring, Ra. Bukan Snow White-nya ya, tapi 7 teman-temannya. Max? Hey, Max. Max, maafin aku ya. Gak seharusnya aku ngomong kayak gitu sama kamu. Aku akan maafin kamu. Tapi ada syaratnya. Apa? Jangan usir aku lagi ya. Gue mau tahu perasaan lo yang paling jujur. Perasaan lo sama Laura. Gue ngerasa kita itu lebih sahabatan sih. Gue tuh kok ngeliat Laura, itu kayak gue ngeliat diri gue sendiri. Ya cuma versi ceweknya. Tapi sama Cecily, gue suka sama dia. Dengan semua kenoraan dia, kebodohan dia. I love her. Kalau sendiri gimana, Max? Lu udah jujur sama hati lu sendiri? Yakin? Hati lu cuma pengen temenan sama Laura? Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa? Enggak apa-apa. With this ring, I marry you. With my loving heart, my willing body, and my eternal soul.
Ivan Mulyadi, I give you this ring, that you may wear it as a reminder of my love for you. By the power invested in me, I now pronounce you as husband. Ngapain sih Nan yang sakit? Beauty is pain, Max. Tanpa perlu usaha, kamu udah cantik, Rah. Gombal. Aku jujur. Nikah sama aku, Yora. Kalau kamu gak yakin, kamu gak perlu jawab sekarang. Aku tahu kamu butuh waktu. Dan aku akan nunggu. Aku akan nunggu sampai kamu yakin. Iya. Senangnya anak bunda pulang. Yuk, makan yuk. Oh, pasti kangen masakan bunda, kan? Tuh, sambal kesukaan kamu tuh. Udah bunda siapin. Dikit lagi ya. Udah, Bun. Ya. Max, apa kabar? Kamu masih kan sama Max? Kenapa? Laura takut, Bun. Laura...
Laura takut sakit hati lagi. Bunda pernah gagal. Mungkin Bunda bukan orang yang paling tepat untuk ngasih kamu saran soal relationship. Tapi yang Bunda tahu, kalau kamu mencintai seseorang, kamu harus berani. Dan yang Bunda pelajari dari kegagalan Bunda adalah kamu gak bisa menyentai seseorang di dalam hati. Cinta itu harus diperjuangkan. Setiap hari. He already left. Left? What do you mean by he left? Where did he go? New York. New York? What? He's been assigned to New York. But I think he might still be at the station now. He said he's going to Sydney to meet his parents before going to New York. Okay. Lo bro harus nganterin gue ke stasiun sekarang. Hah? Iya, ke stasiun. Thank you, Rex. Let's go! Ini gak bisa lebih cepat lagi ya, Fat? Emang kenapa sih, Ra, harus cepat-cepat? Ra, ini kecepatan tuh udah maksimal. Ini tuh depan tuh ada speed trap. Kalau gue lebih cepat lagi, mau... Fat, ini masalah hidup sama mati ya. Kalau misalnya gue telat sampai sana, Max keburu pergi. Gue gak bakal bisa bilang ke dia kalau gue mau terima lamarannya dia. Lamaran? Sayang, kamu harus ngebut sekarang. Oh, sayang. Sekarang, sayang. Kenapa, Van? Kenapa, sayang? Tadi pagi aku lupa isi air. Seriously? Oh my... Sekarang sih mogoknya, biasanya juga gak pernah mogok. Come on. Terus sekarang gimana? Jadi aku telepon bengkel deh. Lama dong. Van, gak usah telepon bengkel, Van. Thank you.
Ra, kamu ngapain di sini? Max? Beneran Max kan? Max jangan tinggalin aku, Max. Jangan pergi ke New York. New York? Siapa yang mau ke New York? Kata Rex, kamu mau ke Sydney, habis itu langsung ke New York. Kamu cuma dibohongin sama dia. Aku mau ke Sydney ketemu orang tuaku, bukan ke New York. Rex. Itu... Apa sih? Enggak, bukan. Ra. Enggak, apaan sih? Oh, ya udah. Kalau enggak mau ngasih tahu. Enggak apa-apa. I love you, Max. Apa? I love you. Kamu bilang apa tadi? I love you, Max. Maximilian Prasetya ya kan? Atau ada Max yang lain? I love you, Maximilian Prasetya. I love you more. Laura Winardi.